sama. Ini sampai ke Indonesia loh guys ya. Viralnya itu sampai ke Indonesia, sampai segitunya. Parah banget gak sih Gen Z ini? Bendera Amerika Syarikat turut diturunkan dan duta Amerika Syarikat turut terbunuh dalam rusuhan tersebut. Waduh. Dalam masa yang sama, iyalah, pemuda PAS juga mengubur mengadakan perhimpunan solidariti sekiranya kerajaan Amerika Syarikat tidak mengambil tindakan berhubung penerbitan filem tersebut. Apabila ada kes yang menghina Islam, maka rakyat Malaysia langsung memboikotnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video yang direquest oleh teman-teman sekalian ya guys ya. Ini betapa bagusnya, betapa besarnya ya guys ya. Oh, macam bergebu-gebu gitu guys. Apabila ada kes yang menghina Islam, maka rakyat Malaysia langsung memboikotnya. Dan inilah 5 kes boikot paling viral di Malaysia guys ya. Tanpa berlama-lama, jom kita simak videonya. Let's go. Yang terkenal dengan sikap harmoni dan hormat menghormati, tidak kira dalam kalangan budaya, masyarakat mahupun negara. Namun jika berlaku kejadian menghina atau menjatuhkan agama, pasti akan mencetuskan amarah dalam kalangan netizen. Dan perkara ini tidak boleh diambil remeh. Di sini terdapat 5 kes boikot akibat hina agama Islam paling viral di Malaysia. Wow, menarik ni guys. Oh ya, jangan lupa like, share, dan subscribe guys di Top 5 Malaysia guys ya. Nomor 5. KK Mart. Oh, KK Mart. Viral tu. Isu stokin yang tertera nama Allah sekali lagi menguji kesabaran umat Islam di negara ini. Mereka yang ditemui Malaysia Gazette meluahkan rasa marah, kesal dan terkilan dengan provokasi segelintir pihak. Sebagai pengguna, mereka menggunakan kuasa mereka bagi membantah. Caranya, memboikot KK Mart. Okey. Seperti ramai yang sudah tahu, pada 13 Mac 2024, sekeping gambar telah dikongsikan di laman Facebook menerusi akaun Firdaus Wong Hai Hong yang menunjukkan kalimah Allah tertera di stokin. Ia telah dijual di KK Mart Bandar Sunway Pyramid dan hal ini sekaligus menyebabkan ramai umat Islam di Malaysia terkejut dan marah akan tindakan tersebut. Lantaran itu, Kementerian Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Shamsul Anwar Nasarah mengatakan bahawa mereka akan melakukan semakan terperinci terhadap jualan stokin tertera kalimah Allah, Allah, di kedai rangkaian serba neka KK Mart tersebut. Pada 16 Mac, pengasas dan pengerusi eksekutif kumpulan KK Supermart, Datuk Seri Dr. Chai Ki Kan, membuat sidang media dan memohon maaf kepada seluruh umat Islam di Malaysia sambil ditemani seluruh pihak pengerusan KK Supermart dan pemilik syarikat Sin Jian Cheng Sendian Berhad iaitu Soh Chin Huat yang juga merupakan pembekal kepada kedai KK Mart. Okay. Pada 18 Mac, Polis Diraja Malaysia telah membuka kertas siasatan berhubung kes ini di bawah Seksyen 298 Kanun Keseksaan serta Seksyen 233 Atas Komunikasi dan Multimedia 1998 yang jika disabitkan kesalahan boleh didenda hingga RM20,000 atau penjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya sekali. Pada 19 Mac, JAKIM memberi amaran keras kepada pengerusan KK Supermart dan Superstore Sendian Berhad berhubung kes ini dan berharap agar isu melibatkan sensitiviti keagamaan tidak berulang lagi. Pada masa yang tahu kes ini yang di social media, company KK Supermart sudah mengambil langkah yang cepat sekali. Kita sudah memohon maaf terus dalam masa 2 jam di Facebook dan juga di social media memohon maaf tentang kes ini dan juga kita beg for forgiveness for this issue. Pada 20 Mac, Jabatan Agama Islam Negeri Johor telah menyerbu 80 premis perniagaan termasuk rangkaian kedai serba neka yang dikaitkan dengan penjualan stokin tertera kalimah Allah. Allah. Nombor 4.
Pelawak menghina agama. Oh, ya. Yeah. Wanita yang menghina Islam ketika membuat persembahan komedi di Crack House Comedy Club Taman Tun Dr. Ismail TTDI Kuala Lumpur direman 3 hari bermula hari ini sehingga 12 Julai. Perkara itu dimaklumkan Setiausaha Polis Malaysia SUPM Datuk Nur Syah Muhammad Saaduddin menerusi satu kenyataan ringkas sebentar tadi. Pada tahun 2022, rakyat Malaysia dikejutkan dengan penularan sebuah video yang memperlihatkan seorang pelawak wanita. Ini sampai ke Indonesia loh guys ya. Viralnya itu sampai ke Indonesia. Sampai segitunya, parah banget gak sih Gen Z ini? Dengan menanggalkan tudung serta pakaiannya ketika melakukan persembahan stand-up komedi di Taman Tun Dr. Ismail, Kuala Lumpur. Rentetan daripada kejadian itu, wanita tersebut telah ditahan pihak berkuasa dan Setiausaha Polis Malaysia. Datuk Nur Syah Muhammad Saaduddin berkata wanita itu akan direman selama 3 hari bagi membantu siasatan. Okay. Sebelum melakukan aksi tidak senonoh itu, wanita tersebut memberitahu penonton bahawa dia berbangsa Melayu dan beragama Islam serta telah menghafal 15 juzuk Al-Quran. Pelawak itu telah disiasat di bawah Seksyen 7 Akta Kesalahan Jenayah Syariah 1997 di mana menghina atau menyebabkan penghinaan terhadap Islam adalah satu kesalahan dan mereka yang didapati bersalah boleh didenda sehingga RM3,000 atau penjara sehingga 2 tahun atau kedua-duanya sekali jika disabitkan kesalahan. Bukan itu sahaja, laporan polis telah dibuat pada 9 Julai 2022 berhubung video yang disiarkan di TikTok dan kes itu disiasat oleh Unit Siasatan Khas Bukit Aman mengikut Seksyen 298 Kanun Keseksaan kerana menimbulkan perpecahan. Betul. Dan mencetuskan kebencian dalam kalangan rakyat serta di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia kerana menyalahgunakan kemudahan rangkaian. Okay. Nombor 3. Arak jenama timah. Isu membabitkan arak jenama timah antara perkara yang mendapat perhatian sidang Dewan Negara hari ini. Dewan dimaklumkan lesen arak jenama timah dikeluarkan sejak tahun 2003. 2 tahun kemudian, Kementerian Kewangan telah membekukan semula lesen eksersis minuman keras yang baharu. Pada 17 Oktober 2021, Persatuan Pengguna Pulau Pinang mengecam pengeluaran arak jenama timah yang didakwa menghina agama Islam. Pegawai pendidikan CAP NV Subaru berkata, produk minuman beralkohol yang dipercayai dikeluarkan oleh syarikat tempatan perlu diharamkan bukan sahaja kerana menghina agama Islam, malah ia berbahaya akibat daripada kandungan alkoholnya. Betul. Yang sangat tinggi. Menurut NV Subaru, CAP sangat kecewa dengan produk arak berkenaan dan ia tidak wajar diberi kelulusan pengeluarannya oleh jabatan yang bertanggungjawab. Jenama timah itu memalukan dan memberi satu penghinaan kepada umat Islam kerana... Oh, dia pakai kopiah ini ya guys ya, sama... Oh my god, bisa gitu ya guys ya. Harusnya nggak usah pakai kayak gitulah, kan? Jangan membawa-membawa kayak identik gitu ya guys ya. Gila sih. Jenama yang ditonjolkan mengaitkan nama Melayu Islam iaitu timah, di mana singkatan daripada nama Fatimah. Tambahan, oh Fatimah guys, saya kira orangnya yang jadi masalah tapi timahnya itu ya guys ya. Saya kira tadi itu timah-timah, ya timah yang biasa kalau di Indonesia itu bahan untuk apa namanya itu guys ya, besi kayak gitu ya guys ya. Lagi, iklan arak itu menggunakan imej seorang lelaki yang berkopiah bersama janggut panjang seolah-olah itu maksud saya. Paparkan individu berimej agama tetapi mempromosi arak. Subaru menjelaskan pihaknya juga tidak faham bagaimana pengeluaran arak berkenaan diluluskan kerana ia mengandungi 40% alkohol. What? Dan dijual pada harga RM190 sebotol. Menurut beliau, kandungan 40% alkohol dalam minuman arak itu sangat tinggi. Malah, betul, apa yang membimbangkan ia akan menyebabkan lebih banyak masalah sosial dalam kalangan pengguna.
pihak CAP masih menyoalkan bagaimana kementerian boleh memberi kelulusan menggunakan nama dan gambar yang boleh mengundang kemarahan orang ramai serta nama arak timah itu sendiri dianggap. Nah itu guys, itu kok bisa gitu kan? Hasil usaha yang berterusan dalam sejarah tanah Melayu yang membawa kepada perpecahan masyarakat. Orang ramai turut berharap agar kerajaan tidak berdiam diri serta menjelaskan pendirian terhadap isu ini serta membanteras masalah ini agar dapat menjaga nama baik orang Islam. Mufti Pulau Pinang Datuk Seri Wan Salim Wan Muhammad Nur menggesa kerajaan supaya mengarahkan sebuah syarikat pengeluar minuman beralkohol tempatan untuk segera menukar jenama timah beserta gambar pada botol yang digunakan. Beliau menerusi satu kenyataan berkata ini demi memelihara suasana harmoni di antara pelbagai kaum di negara ini. Oh, okey. Yang keempat apa ni guys? Nombor dua. Drama Korea menghina agama. Oh, iya ke? Sebuah drama Korea Selatan mencetuskan kemarahan netizen selepas drama itu didakwa menghina dan mencemarkan imej Islam. Drama Man Who Dies to Live yang disiarkan sejak 19 Julai 2017 mengisahkan tentang Jang Dalgu yang menjelajah ke sebuah bandar di Asia Barat dan menjadi kaya. Kemudian menerima pelbagai gelaran antaranya ialah nama Said Fad Ali. Antara babak yang mencetuskan kemarahan netizen terutamanya penonton Islam adalah di mana Dalgu yang memakai baju jubah dan serban disambut oleh wanita berpakaian baju renang. Bukan itu sahaja, satu lagi babak menampilkan pelakon itu meminum air wine ketika sarapan dan lengkap berpakaian seperti orang Arab. Dan yang paling mencetuskan kontroversi adalah ketika Dalgu duduk sambil meletakkan kaki di atas senaskah buku yang dipercayai Al-Quran. Drama itu dikabarkan telah memaparkan imej orang Islam dan orang ramai mengecam syarikat penyiaran MBC yang tidak sepatutnya menyiarkan drama tersebut. Rentetan daripada kejadian itu, pihak syarikat MBC tampil memohon maaf di akaun sosial media rasmi milik mereka dan berkata bahawa semua karakter, nama dan tempat adalah rekaan semata-mata. Menurutnya lagi, MBC tidak berniat untuk menghina mana-mana agama, budaya serta individu dan juga mengatakan bahawa mereka akan mengambil langkah yang lebih berhati-hati dalam produksi filem. Namun, ramai penonton di serata dunia telah mengambil langkah untuk memboikot drama tersebut atas perbuatan mereka ini yang langsung tidak memikirkan isu sensitiviti agama. Okey. Kelima ni guys. Apa ni guys yang kelima ni guys? Nombor satu. Filem Amerika Syarikat. Oh. Pada yang September 2012, PAS dan Pemuda UMNO telah mengecam penerbitan filem Innocence of Muslims oleh karyawan Amerika Syarikat yang didakwa menghina Nabi Muhammad sehingga mencetuskan kemarahan umat Islam di seluruh dunia. Presiden PAS Datuk Seri Abdul Hadi Awang berkata, walaupun pada asasnya kebebasan bersuara perlu dihormati, tetapi ia mestilah berteraskan rasa bertanggungjawab sehingga tidak mempermainkan keharmonian hidup mana-mana budaya, agama serta individu. Tambahnya lagi, mewujudkan perasaan kebencian yang cuba ditaburkan oleh kelompok tertentu ekstremis ini adalah tindakan yang salah dan ia pasti tidak akan menyumbang kepada suasana dunia yang lebih tenteram. Betul. Abdul Hadi juga mendesak kerajaan Amerika Syarikat mengambil langkah serius atas provokasi kebencian beragama yang ditimbulkan pengarah dan penerbit filem yang berdarah Yahudi itu. Pada 12 September 2012, dilaporkan berlaku demonstrasi besar-besaran di hadapan kedutaan Amerika Syarikat di Mesir oleh penunjuk perasaan yang tidak puas hati. Bendera Amerika Syarikat turut diturunkan dan duta Amerika Syarikat turut terbunuh dalam rusuhan tersebut. Waduh. Dalam masa yang sama, pemuda PAS juga mengugut mengadakan perhimpunan solidariti sekiranya kerajaan Amerika Syarikat tidak mengambil tindakan berhubung penerbitan filem tersebut. Sementara itu, pemuda UMNO pula menegaskan pihaknya tidak akan berkompromi langsung dengan isu jelas mencaci agama Islam seperti Innocence of Muslims dan berharap agar pihak berwajib mengambil tindakan atas kelakuan tidak bertanggungjawab itu. Itu sahaja video pada kali ini. Share dan komen tentang pendapat anda tentang isu-isu ini. Komen juga idea video seterusnya. Komen yang menarik akan admin pilih sebagai pemenang giveaway duit. Alright guys, dah selesai videonya dan itulah tadi ya guys, 5 case boycott akibat hina agama Islam paling viral di Malaysia. Dan bukan hanya masyarakatnya saja yang istilahnya berkoar-koar untuk memboycott, tapi daripada menteri-menterinya juga pasti memboycott guys. Itulah kekuatan yang
sangat-sangat bagus sekali. Jadi digunakan sebaik-baiknya. Seperti itu ya guys ya. Dan gimana menurut teman-teman sekalian? Silahkan komen di bawah guys. Kita akan baca komentar sedikit di sini ya guys ya. Bagaimana komentar-komentar daripada netizen-netizen berkenaan dengan case ini ya guys ya. Dah semakin banyak kejadian sebegini berlaku, tapi mereka mendakwa, merekalah mangsa, bukanlah Islam yang menghina. Hipokrasi duniawi ya. Terbaik admin umat Islam zaman modern ini, berpeganglah dengan ajaran agama sebaiknya. Kita umat akhir zaman, semoga hati kita kukuh dengan agama Islam dan tidak dibolak-balikkan. Amin. Terima kasih admin atas perkongsian videonya. Baikot tetap baikot. Terbaik guys ya. Saya juga melihat, mendengar juga bahwasanya di Malaysia itu KFC dan produk-produk Yahudi itu ya guys ya, itu sepi guys ya, tidak ada pembeli ya guys ya. Itu terbaik ya guys ya. Dan di sini kita akan baca juga, kalau berlaku di luar negara maybe boycott nih praktikal sebab kita hanya mampu boycott. Tapi kalau di dalam negara sendiri haramkan terus jenama tersebut, langkah terbaik sebab pengajaran untuk mereka pada masa hadapan. Itulah guys ya, membeli pengajaran kepada mereka semua. Ya guys ya, kalau jenamanya ada di Malaysia pasti mereka sudah boycott dan tidak mau lagi untuk beli di jenama itu ya guys ya. Terbaik memang. Oke guys, itu dulu videonya. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.